Dengan saudara Saleh tentang pencapaian orang Melayu Pulau Pinang selepas 50 tahun merdeka. Kita balik kepada statistik dalam benda ni, kita kena balik kepada banci lah. Ya, ya. Statistik, kita tengok di hari ini. Berapa persen tanah Melayu Pulau Pinang? Tak sampai 1%. Itu pun saya ingat dalam 2.5% kalau campur dengan tanah kerajaan. Kalau tanah milik Melayu, saya rasa Pulau Pinang ni 1% pun tak sampai. Itu pun tanah wakaf ni. Termasuk tanah wakaf? Termasuk tanah wakaf. Jadi di sini kita nak kata kedudukan orang Melayu, kita pandu pada statistik tadi lah. Ya. Kemudian kita tengok pula dari segi ekonomi, perdagangan. Berapa persen pula orang Melayu di Pulau Pinang ni yang menguasai ekonomi negeri ni? Saya rasa tak sampai 5%. Jadi agensi-agensi yang ada seperti MARA, Dewan Perniagaan Melayu dan banyak agensi-agensi yang lain ni, apa yang mereka lakukan? Adakah usaha mereka ni tidak berkesan untuk meningkatkan taraf ekonomi orang Melayu? Saya rasa, pendapat saya, agensi-agensi ini mereka berfungsi sebagai kelompok. Jadi tertumpu kepada sesuatu kuah, tidak menyeluruh kepada orang Melayu. Itu sebab kita tak dengar orang Melayu ni wujud industri kecil sederhana. Dari segi pelancongan pun kita tak nampak. Driver taksi ni ada lah, saya ingat. Perhotelan pun saya tak nampak dalam Melayu Pulau Pinang buka hotel. Jadi keseluruhan saya rasa orang Melayu Pulau Pinang ni kita tak boleh nak meletakkan sebagai satu orang panggil satu daripada salah satu apa ni partner dalam negeri ni. Sebab orang Melayu ni saya rasa yang terkebelakang lah kalau banding dengan seluruh Malaysia ni. Jadi pada pandangan saudara Saleh, apa yang menyebabkan timbulnya gejala Melayu terpinggir? Adakah Melayu ni terpinggirkan ataupun dipinggirkan? Kesalahan yang saya nampak ni beberapa faktor lah. Antara faktor yang utama adalah politik. Kerana di Pulau Pinang ni, politik ni sangat penting untuk cari makan. Jadi apabila politik ni penting untuk cari makan, kuat-kuat yang menguasai politik ni kan akan menguasai apa-apa peruntukan atau apa-apa yang yang imbuhan yang ada lah. Jadi takat tu lah kerana politik ni penting untuk menang. Kerana perhubungan antara pusat dan negeri-negeri dan rakyat-rakyat ni adalah di Pulau Pinang ni cuma politik. Jadi adakah yang tu maksud peruntukan tu tak sampai ke bawah? Peruntukan tu takkan sampai lah. Sebab apa, orang politik ni dia saja yang dapat hubung dengan pusat. Kerana apa, kita ambil contoh lah. Kalau menteri nak jadi MKT contohnya, saudara sendiri kata api nak tanding MKT kan, dalam sistem politik UMNO ni di mana setiap bahagian mempunyai perkongsian undi yang sama banyak. Jadi kalau kita lihat dari perspektif tu, semua negeri mempunyai persamaan di mana satu bahagian kalau boleh memberi 12 undi. Jadi bahagian itu sama kuatlah dengan mana-mana ceruk di negara ni. Jadi maksudnya politik ni dia ada kaitan dengan ekonomi ya? Di Pulau Pinang ni kita nak cakap ekonomi ni kita tak punya orang panggil apa, suatu badan yang betul-betul bertindak. Kerana badan ni sendiri dikuasai oleh orang politik. Jadi orang politik kita boleh kata lah, dia juga perlu 12 undi tadi. Jadi dia pun akan cuma nampak takat orang yang boleh memberi undi kat dia lah.
Yang lain buat apa? Dia nak jaga. Kalaulah kata seluruh Pulau Pinang ni pun orang Melayu ni tak ada apa, asalkan ada bahagian boleh bagi 12 undi cukup. Itu saja yang penting. Jadi sebagai katalah rakyat biasalah Pulau Pinang ni, pada pandangan saudara, bagaimana kita boleh ubah keadaan ni supaya nasib kita ini tidak menjadi tak menentu lah? Ya, kita kena adakan suatu grand design untuk orang Melayu khasnya. Grand design mesti diadakan di mana peruntukan ekonomi, mesti diadakan supaya orang Melayu ni berkecimpung hak sebagai hak. Satu data diubah supaya orang Melayu ni ada hak. Kalau lah kata zoning, kita buat zoning. Ini tempat komersial. Contohnya di daerah Bayan Baru. Satu tempat yang komersial. Jadi di tempat tu 30% tu kena dipuntukkan untuk orang Melayu. Tak boleh lah diganggu juga. Kalau lah kita betul-betul serius. Kalau setakat kita nak panggil apa, retorik, benda-benda ni tak perlu ada lah. Sebab orang Melayu Pulau Pinang ni akan terus jadi mangsa. Jadi kalau kita berpandu kepada betul-betul serius, tapi seperti saya katalah, adakan satu grand design di mana pembentukan ekonomi ni untuk orang Melayu Pulau Pinang ni khas. Kerajaan pusat bertanggungjawab. Tak lagi tumpu kepada, saya kata, 12 undi tadi. Ambil sebagai orang Melayu ni keseluruhan negeri Pulau Pinang. Jadi cara macam tu saya rasa mungkin lebih praktikal lah, dan kejayaannya lebih akan terserlah lah daripada sistem yang 12 undi. Jadi saya nampak. Jadi adakah maksudnya pertukaran kerajaan, misalnya kerajaan pertukaran, kita kata kerajaan pusat ini dapat membantu memulihkan ekonomi orang Melayu, kalau sekiranya lah berlaku perubahan kerajaan? Adakah harapan tu dia, orang Melayu dapat meletakkan harapan kepada kerajaan yang baru? Pada pandangan saya, dalam perkara ini, perubahan ni bukanlah sesuatu yang akan membawa panggil perubahan yang